Apa beza yang ni dengan hak ni? Dan mesti korang fikir, hak ni macam kejam je, macam dalam je. Tak patut kau tengok rusuk dia tu. Sebenarnya korang kan, buat cara manual macam ni pun, sama juga ada possible untuk tulang patah. Tapi kenapa macam sakit je? Dek, sebab tu ada CPR kita bagi dekat orang yang tak sedar diri, jantung stop. Try bagi tengah hidup. Mau tak kemampuan dia jerit. Tapi hampa tak payahlah risau. Yang ni Lukas ataupun mesin CPR ni memang dah disetting baik punya untuk membuat CPR yang high quality supaya dapat selamatkan patient. Apa itu CPR high quality? Sebelum tu kena minta hampa, fungsi jantung kita adalah untuk sentiasa pump dah kau, tak ada stop. Ha, itulah tujuan asal high quality CPR adalah untuk terus pump darah dan darah sampai ke seluruh badan walaupun time tu hang tengah pengsan dan jatuh berhenti. Lalu ni aku tanya hang, buat apa hang dapat CPR kalau CPR hang buat tu tak berkualiti? Tekan lemah macam pondan. Dah lah tekan lemah. Lepas tu salah teknik pula tu. Tekan pula dekat perut, bukan dekat tempat dia. Hang tekan perut tu, tak mana ni darah nak mengalir. Ha, sini lah tempat hampa kena letak tangan untuk tekan dada tu. Paling mudah sebaris dengan hampa punya nipple. Persepur dekat sini. Sebab dekat situ dekat dengan jantung. Bila hang tekan, jantung hang akan tertekan sekali. Bila jantung tertekan, darah dalam jantung akan dipam keluar dan ke seluruh badan. So dekat situ hang telah menyelamatkan organ-organ dalaman orang yang pingsan tu. Tapi kan, CPR ni memang betul-betul menyelamatkan nyawa ke? The answer is yes. Sebelum tu aku nak tanya hang, berapa ramai orang meninggal disebabkan jantung dia tiba-tiba stop di luar hospital? Berlambak weh. Ni, seramai 356 ribu orang meninggal di luar hospital. Cardiac arrest. Dan kalau korang buat CPR, korang naikkan chances dia hidup sebanyak 2 ke 3 kali ganda, babe. Ha, hang tak rasa bangga ke kalau dapat tolong orang macam tu? Lagi cepat hang buat CPR, lagi tinggi peluang dia untuk hidup balik. Kalau aku tanya hamba, berapa ramai rakyat Malaysia yang tahu buat CPR dengan betul? Ni kat US tau. Majoritinya tak reti nak buat CPR. Itu US, bukan kat Malaysia. Kalau Malaysia? Atau baru CPR tau. Belum tanya AED lagi ni. Aku baru jamin lah kalau aku tanya sorang-sorang kat luar tu. Berapa kerat ya tau pasal ni? Benda ni lah penting untuk menyelamatkan orang weh. CPR dengan AED sangat penting. Sedih weh, tak ramai tau benda ni. At least kalau hang tengok orang tu pengsan tepi jalan, takkan hang terus nak baca Yasin? At least do something. Ni, Natang ni. Ni, walaupun ada instruction, tak ramai tau pakai benda ni. Ni, pad ni. Nak letak kat mana? Tak ramai yang tahu.